Okay, saya Man Aziz Ritok ya. Hari ini saya nak berkongsi cara nak cek mesin Ritok anda menggunakan 3M ni. Ini 3M. Kita cuma tip ujung je cukup. Ha, ujung je. Ujung saja. Kita akan gantung di sini. Okay. Ha, gantung dia. Untuk air, tinggal yang hanya sekadar dapat cecah ni cukup. Nampak air saya goyang? Tinggi besi ni je cukup. Okay, 3M tu tergantung. Kita masukkan. Dan kita akan kunci lah. Kita buka api. Maksimum lah. Maksimum eh. Saya buka paling tinggi. Okey. Bila dah buka tu. Yang ni salah satu ni. Tolong angkat. Untuk kita buang angin sejuk. Masa bila nak tutup ni? Okey. Setelah kita rasa nampak uap keluar. Baru kita tutup. Setelah 5 minit. Saya rasa saya dah macam nampak uap kat sini lah. Dengar bunyi-bunyi kan. Tak boleh nak agak lah sampai. Biasanya kalau pakai meter suhu, saya akan tutup setelah 80 ataupun 100 darjah Celsius. Agak lah, nampak air dah tu. Mungkin dah mendidih dah tu. Jadi kita tutup. Okay, kalau perasan, baru naik. Meter ni baru naik lah selepas kita tutup yang tu. Okay, dah sampai masa. Alright, 124. Kita akan start rekod masa lah 26 minit daripada sekarang. Bila suhu dah naik terlebih, kita kena kecilkan api . Inilah bila pakai gas lah. Kalau dia terendah suhu dia, kita naikkan balik. Tiba-tiba tekanan terlebih, masa kita buat tak jaga terlebih. Nak turunkan dia tak susah. Kita kecilkan api, yang ni ada cincin, kita tekan je cincin ni. Itulah lecehnya pakai apa gas ni. Kena jaga. Masa dah cukup 26 minit. Jadi kita bukalah dia punya ni. Buang tekanan dia. Baru kita cek dia punya apa? Meter tu. Api dah tutup dah ni. Tengok. Saya dah buka dah tu, apa dah matikan gas, dah buka semua skru, kita nak angkat tengok . Ingat angkat bontot belakang, angkat dulu pasal uap tu biar ke belakang, jangan kena kita. Ni panas ni. Okey. Bawa ke depan. Alright. Sekarang kita nak tengok 3M tu. Okey. Tengok 3M tak ada dah rosak. Nampak. Lebih kurang dalam 90% hitam . Okay, lulus ni 90%. Jangan cakap barang ni rosak . Kalau tak tahu, nanti ikut je cara yang saya ajar ni. Lepas tu kalau rasa-rasa nak pakai mesin standard, nak masukkan pushback, kalau sampai 90% ni, insyaAllah 80% je lah boleh berjaya tak basi. Tapi setakat ni untuk ayam apa semua yang ada tulang pun okey. Ni bukti . Pakai 3M tak ada rosak apa-apa tau.